Lebih 50% daripada kes pembuangan bayi didapati meninggal dunia apabila ditemui. Hakikatnya, kebanyakan bayi berkenaan cukup sifatnya dan masih lagi dalam keadaan bernyawa ketika dilahirkan. Namun akibat dibuang ke dalam tong sampah dan belukar, mendedahkan insan kecil itu kepada persekitaran berbahaya sekaligus memudaratkan kesihatan mereka. Ikuti laporan Tan Sulit. Apakah dosa bayi-bayi ini? Dibuang begitu sahaja? Seperti sampah. Apa bezanya dengan bunuh? Sekiranya perbuatan tidak berperi kemanusiaan itu mengundang maut kepada insan tidak berdosa ini. Daripada bayi yang tidak mahu dijaga, dibuang merata tempat dan kemudian mendapat sakit kerana selalunya dibuang waktu malam. Jadi akan melalui waktu yang panjang, yang sejuk, di tempat-tempat yang memang selalu tak sihat seperti tong sampah, tempat belukar yang memang ada anjing-anjing liar yang kita memang nampak dalam media. Bayi digigit ataupun semut mengakibatkan kematian bayi tersebut. Untuk mengurangkan kadar kematian akibat pembuangan bayi, baby hatch atau peti pelindung bayi diwujudkan. Kalau kita tengok statistik PDRM sampai 2013, antara yang diselamatkan atau dijumpai di luar, 50%, lebih 50% daripada bayi-bayi tersebut meninggal. Yang itu yang fungsi baby hatch untuk menyelamatkan bayi-bayi yang dibuang merata tempat selamat ataupun terus hidup selesa dan tidak mendapat penyakit. Sehingga hari ini, seramai 122 bayi yang berjaya diselamatkan, Yayasan Orphan Care termasuk 16 bayi menerusi baby hatch. Selebihnya, 106 bayi diserahkan secara bersemuka. Sebenarnya memang kita lebih suka kalau dia datang ketuk pintu dan beri kita on the hand. Jadi kita dapat at least boleh memberi nasihat melalui kaunseling. Ada kesempatan untuk kita membantu melihat apa masalahnya. Jadi kalau kita tahu masalahnya, kita boleh bantu. Namun selepas menerima kaunseling, seramai 72 ibu kandung bertukar fikiran untuk menyerahkan anak. Akibat dilahirkan luar nikah, bayi-bayi ini sanggup dibuang untuk menutup malu ibu bapa kandung mereka. Sedangkan ramai pasangan masih mencari anak kecil untuk menjadi penyeri hidup mereka. Ketika ini, seramai 708 pasangan berada dalam senarai menunggu untuk mengambil anak angkat daripada sejumlah 2,849 pasangan yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Inilah baby hatch ataupun tempat perlindungan bayi di mana bayi dimasukkan dalam baby hatch ini. Ia akan ditempatkan atas katil bayi di mana ia berfungsi sebagai pemberat atau berat bayi itu akan memulakan trigger menghantar isyarat kepada penjaga di dalam orphan care ini bahawa bayi telah dimasukkan dalam baby hatch ini. Dan apabila anda tutup baby hatch ini, pintunya tidak boleh dibuka semula. Ini untuk tujuan keselamatan bayi berkenaan. Justru tujuan baby hatch ini bukanlah untuk menggalakkan aktiviti sosial yang tidak sihat. Ianya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Justru persoalan sama ada tidak wujudnya baby hatch ini, adakah ia juga boleh menyelamatkan ataupun menyelesaikan masalah aktiviti sosial berkenaan? Itu persoalannya. Tan Sulin, Astro Awani.